Ya, oke, okay, brotherku dan sisterku yang terkasih. Selamat datang di Sayang Ikan. Oke, okay, brotherku dan sisterku dimanapun kalian berada, semoga brother dan sisterku selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, okay, brotherku, saya habis beli ikan nih. Tereng. Wih, ini dia ikannya brotherku. Wow. Brother, ini adalah ikan Oscar batik, brother. Wow. Ukurannya 6 cm. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya membeli 2 ekor, brother. Harga per ekornya Rp15.000. Nah, sekarang saya beli 2 lagi, brotherku. Wow. Ya, biar rame aja, brother. Jadi ikan Oscar saya sekarang 4 ekor ya. Biasalah. Oke, brotherku. Sekarang ikannya akan saya aklimatisasi dulu ya. Nah, caranya seperti ini, brotherku. Ya, oke, okay, brotherku dan sisterku. Sambil menunggu aklimatisasi, brother dan sisterku, jangan kemana-mana ya. Tonton terus video ini sampai habis. Ya, oke, okay, brotherku dan sisterku. Setelah aklimatisasi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, sekarang saya akan membuka bungkus plastiknya sehingga ikan Oscar batik bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Wih, lihat tuh brother tuh. Ikan Oscar batik saya sekarang jadi 4 ekor, brotherku. Wih, sudah bergabung nih dengan jenis ikan yang lainnya ya. Wow. Brother, sebetulnya penempatan ikan Oscar di akuarium ini salah, brotherku. Uh-oh. Karena ikan Oscar batik ini merupakan predator, brother ya. Oh no. Dia bisa mengganggu ikan yang lebih kecil darinya. Kenapa saya menyimpan keempat ikan Oscar di akuarium ini? Karena brother, saya nggak punya lagi nih akuariumnya, brotherku. Jadi pikir saya ya, sementara lah brother di akuarium ini dulu. Ya mudah-mudahan sih ikan Oscarnya tidak jail ya kepada ikan yang lebih kecil darinya. Wow. Mudah-mudahan brother, dalam waktu dekat ini saya bisa memiliki akuarium yang baru khusus untuk ikan Oscar batik ini ya. Ya, oke, okay, brotherku. Setiap ikan yang sudah masuk ke rumah saya, itu artinya saya harus menjaga dan merawat mereka, brother. Termasuk ikan Oscar batik yang baru saya beli dari tukang ikan langganan saya. Wow. Brother, doain ya. Semoga saya bisa menjaga dan merawat ikan-ikan saya. Oke. Oke deh, brotherku dan sisterku yang terkasih. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani. Bye.